Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir, Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Alhamdulillahilladzi khalaqal mawjudat min dhulmatil adami bi nuril ijad wa ja'alaha dalilan ala wahdaniyatihi li dhawil basairi ila yaumil ma'ad wa syar'a syar'an ikhtarahu li nafsihi wa anzala bihi kitabahu wa arsala bihi rasulahu wa qala hadhihi sabilur rasyad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'du, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Al-Ayat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afatud dini salah satu, faqihun fajirun, imamun jairun, wa mustahidun jairun. Sadaqallahul adil wa sadaqa rasuluhu wa habibul karim. Para sesepuh dan alim ulama, para asatir dan para kiai yang sangat kami muliakan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengagungkan dan memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta memohon rahmat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wa syukrulillah, di pagi hari yang penuh dengan rahmat dan barokah ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ikut bermudhakarah bersama alim ulama di Surabaya. Manusia adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang lebih tahu tentang manusia adalah yang menciptakan manusia. Bagaimana caranya supaya selamat dari dunia hingga akhirat? Bagaimana supaya berbahagia lahir dan batin? Bagaimana supaya hidup tenang dan tenteram? Bagaimana beribadah, bagaimana bermuamalah? Yang lebih tahu adalah yang menciptakan manusia. Tapi manusia berani meninggalkan aturan-aturan sang pencipta. Sedangkan motor saja, yang lebih tahu tentang motor adalah yang menciptakan motor. Kalau kata yang menciptakan motor, bahan bakarnya harus bensin, bensin murni, jangan coba-coba diisi minyak tanah, jangan coba-coba diisi air. Kalau dipasangkan, tunggu saja kehancurannya. Manusia membuat undang-undang sendiri, dirubah sendiri, dilanggar sendiri, dihukumi sendiri, balik lagi, dihapus, ganti undang-undang yang baru. Mengabaikan
perintah. Contoh sekarang yang sedang diperjuangkan, pernikahan sesama jenis, laki-laki nikah dengan laki-laki, wanita nikah dengan wanita. Kalau Belanda suka suara terbanyak setuju, maka jadilah undang-undang. Bahkan mereka merasa bangga aturan dan undang-undang yang dibuat oleh manusia merasa lebih hebat dari aturan-aturan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakannya. Al-Qur'an kan zaman dulu, sekarang sudah ketinggalan zaman. Merasa lebih baik, merasa lebih hebat dari undang-undang yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini sudah jelas bukan syirkul asghar lagi, tapi syirkul akbar. Allahu akbar. Ini bukan syirkul asghar lagi, tapi syirkul akbar. Kemudian ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bicara dengan malaikat Jibril tentang ahlul ilm, tentang ahlul ulama, malaikat Jibril menjelaskan hum suruj umatika. Mereka itu adalah cahaya bagi umatmu, lentera bagi umatmu, merkuri bagi umatmu. Tapi kenapa bangsa kita kegelapan? Kenapa bangsa kita jahiliyah? Kita bersama-sama beristighfar, ulama yang berdosa tidak membimbing mereka ke jalan yang benar, ke jalan yang hak. Maka tidak ada alternatif lain. Mari kita tinggalkan demokrasi, karena demokrasi adalah syirkul akbar, menentukan hukum bagaimana orang banyak. Kalau kata orang banyak setuju, suara terbanyak dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat, Allah ditinggalkan. Ini jelas-jelas syirkul akbar. Ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam membacakan suatu ayat di surat At-Taubah ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ittakhadhu ahbarahum wa rubbanahum arbaban min dunillahi wal nasihat namaryama wa ma'umiru illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illahu subhanahu amma yusriku. Ketika Rasulullah membacakan ayat ini, seorang sahabat mengangkat tangan. Ya Rasulullah, Yahudi dan Nasrani tidak menyembah pendeta, tidak menyembah rohim. Kata Rasulullah, tapi mereka menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Kamu ikut melaksanakannya, berarti kamu menghambakan diri kepada rohimu, berarti menghambakan diri kepada pendeta. Jelas-jelas ini adalah syirkul akbar. Bahkan ada yang menyatakan Pancasila sudah final, harga mati dan sebagainya dan sebagainya. Namun untuk dilaminkan, sedangkan Al-Quran diabaikan, tidak pernah satu keputusan pun yang berdasarkan ayat Al-Quran atau hadis Rasulullah dalam keputusan perkara di dewan. Dan lebih parah lagi tentang syirkul akbar,
Akbar ini. Nah, untuk bilangin dari tadi sinyalmen Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar sedang kita rasakan bersama. Afatul bini salah satu hancurnya agama, rusaknya agama karena tiga hal. Yang pertama, faqihun fajirun. Orang-orang yang mengerti agama, ahli hukum, penegak hukum, aparat hukum, semua ada di jeruji besi. Tahanan KPK, tidak ada orang bodoh. Semuanya faqihun fajirun. Profesor, Dr. Kiai Haji. Tidak ada orang bodoh di KPK. Di KPK semuanya orang-orang kita. Ahli hukum, aparat hukum sekarang sedang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang asyik asyirkul akbar, pembiaran syirik akbar. Sedang ditunjukkan barangkali manusia belum puas diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keduanya, Imam Jair, pemimpin-pemimpin yang jahat mencelakakan rakyat dan dia memperkaya diri sendiri dan meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Mencelakakan karumah. Imam Jair ini juga konkret bisa dihitung dengan jari berapa gubernur yang sudah masuk KPK, berapa menteri yang sudah masuk KPK, bahkan Mahkamah Konstitusi, rajanya ahli hukum di dunia. Imam Jair, pemimpin-pemimpin yang jahat, merusak agama. Kemudian yang ketiganya adalah mujtahidun jahil. Ngaji boten, mondok boten, belajar boten, jadi obat. Ngaji boten, belajar boten, nyalah-nyalahkan wong. Mujtahidun jahil, wong boten, hukum-hukum baik. Dengan demikian mudah-mudahan hari ini marilah kita bersama-sama tinggalkan asyirkul akbar. Hukum dari Allah Subhanahu wa taala jelas itu untuk kepentingan dan keselamatan umat manusia, sehingga dinamakan Islam lisalamati nasi sima asihim wa ma'adihim. Insyaallah semoga kita sekalian mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.